PS Pekanbaru harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor telak 0-4 walaupun memang deadlock terjadi hingga di babak kedua. Kenji memecah kebuntuan, dilanjutkan dengan Ridwan mencetak gol kedua bagi Persib Bandung. Lalu Ridwan kembali menjadikan dia mencetak 10 gol bagi Persib Bandung, 3-0 keunggulan Persib di menit-menit akhir pertandingan. Akhirnya Sergio van Dijk melengkapi kemenangan 4-0.